balik lagi sama aku Fabinka. Di video kali ini aku mau review produk lokal ya untuk lip balm, yaitu Viva White Cheek on Lip Moisturize Balm Orange Blush. Oke, untuk produknya seperti ini. Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir, terus juga jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. Happy watching. Langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi produk yang aku review hari ini adalah Viva White Cheek on Lips Moisturize Balm Orange Blush. Untuk produknya aku tunjukkan. Kemasannya seperti ini. Terus tinggal kita buka aja. Di sini itu di depan, di sini ada kayak keterangannya gitu. Ada fungsinya, terus juga ingredientsnya di sini. Lalu di sini ada label halalnya. Di sini ada expired date-nya juga. Lalu untuk lipstiknya sendiri, bukan lipstik ya, ini sebenarnya moisturizer balm. Bentuknya seperti ini. Jadi ini warnanya kayak orange gitu. Terus ini isinya lumayan banyak ya. Lihat, ini aku putar terus panjang ini. Ini banyak banget ternyata. Jadi sampai panjang banget. Ini kayak susah banget habisnya gitu. Jadi ini baunya juga sangat nyaman, baunya kayak bau jeruk gitu. Terus ini untuk harganya 15.000 ya. Ini aku belinya di Shopee. Untuk varian warna ada 4 varian warna, aku tunjukkan di sebelah sini. Jadi bentuk produknya seperti ini. Sekarang kita langsung ke claim dan juga fungsi. Jadi untuk yang shade yang orange blush ini fungsinya adalah khusus untuk merawat keindahan bibirmu. Paduan si butter, jojoba oil dan juga vitamin E merawat bibir agar tetap lembut dan tampak sehat, serta UV filter untuk melindungi bibir dari sinar matahari. Sekarang kita langsung aja coba pakai. Jadi sebelumnya aku shade di sini dulu ya, aku tunjukin dia bakal ada warnanya atau enggak. Nah, ini warnanya seperti ini. Ini sebenarnya kalau dipakai itu kayak enggak ada warnanya gitu loh, kayak menurut aku lebih ke kayak lip balm, bener-bener kayak enggak ada warna. Nanti ini kayak ada berminyak gitu, nanti juga bakal hilang. Terus untuk baunya bener-bener bau jeruk ya. Terus langsung aja kita coba di bibir. Jadi ini aku nggak pakai apa-apa. Jadi kalau dipakai hasilnya seperti ini. Jadi nggak ada kayak ada warnanya, sheer lip gitu nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener kayak cuma lip balm aja. Dan juga aku lebih suka lip balm yang gak ada warna seperti ini, karena emang fungsinya biasanya aku pakai malam hari gitu sebelum tidur, supaya besok paginya bibir aku jauh lebih baik, jadi gak kayak gampang kering gitu. Terus juga aku pakai sebelum pakai lipstick. Kenapa? Karena bibir aku satu hitam, dua gampang sekali kering. Jadi sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan. Kalau menurut aku ini tuh teksturnya agak kurang aku suka ya. Jadi mending pakai punya yang Wardah kalau timbang yang ini. Cuman menurut aku lumayan sih, karena isinya juga banyak, terus juga baunya seger banget. Terus untuk kekurangannya sih nggak ada sih menurut aku ya, cuman teksturnya aja yang aku kurang suka. Tapi untuk baunya, hasil dan juga efek lembabnya itu mirip lah sama kayak punya lip balmnya Wardah. Oke teman-teman, di sisi reviewnya, thank you sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. See you di next video.